satu buah petasan tembak. Gak usah lagi bawa-bawa kayak gini ya. Karena ini mancing. Ya. Kalian yang tadi positif nanti jadi negatif. Turun. Silakan turun dulu, Bu. Turun dulu, Bu. Mau ke mana? Turun dulu. Turun salah satu. Ibu, tenang. Mau sahur kan? Tenang. Ibu silakan keluar dulu. Ibu keluar dulu, lawan arah. Ibu galak banget. Ibu ini lawan arah, membahayakan masyarakat. Kalau masalah namanya aturan, itu aturan. Bapak yang terhormat, jadi tonton apa aja. Dimana? Tahu orang mau makan. Makanya ini dikasih arahan dulu ya. Duduk, rapi. Ya, selamat malam. Coba apa kegiatan kalian malam ini nih, pagi ini? Satu orang aja yang ngomong. Yang paling dituakan siapa yang senior? Nah, ini kamu. Kami jadi panti Kota Bambu, Pak. Kota Bambu? Ya. Tadi juga ketemu sama ada kayak gini juga. Ya, setelah ini mau kemana? Kalian anak mana semua nih? Nah, kalian tahu nggak kegiatan kalian ini dikeluhkan oleh masyarakat? Iya, Pak. Ya. Jadi kita di sini pihak kepolisian ini datang nih buat ngecek kalian. Karena ada aduan kalian yang geng motor. Waduh. Coba, diam. Coba, yang ngerasa bawa senjata tajam, ngomong aja.
Itu bendera buat apa? Lambang aja, simbol pak. Simbol aja pak. Simbol pak. Simbol. Simbol aja lambang pak. Simbol apa? Simbol. Oh. Apa nama kelompoknya? Remaja Fishing Connect. Gak usah lagi bawa-bawa kayak gini ya. Karena ini mancing. Iya pak. Kalian yang tadi positif, nanti jadi negatif. Oke, clear, jalan ya. Kamu jalan. Iya, Pak. Ah, banyak, Pak. Nah, itu, Pak. Paket semua. Ya, buka lah. Oh, iya. Apa di satu kali narkoba lu sendirian? Oh, iya. Tunggu. Paket apa nih? Tukang paket, Pak, ya. Tukang paket. Oh. Dera boleh mau pulang? Hah? Dera? Udah, nggak usah. Nanti buat itu. Nanti, udah bikin lagi. Mancing lu nanti. Apa, Pak? Bukan lu yang ini, aduh. Kita aja kejagaan lupa ya. Masuk aku. Wadah. Balik. Ye. Balik. Bisa balik. Ya. Balik. Langsung balik ya. Balik ya. Yo. Pas lah. Satu buah petasan tembak. Awalnya gitu. Benar. Dan memang awalnya nggak ada apa-apa. Cuman setelah dia keliling-keliling, ketemu kampung ini, jadilah chaos itu. Makanya ini teman-teman TPP sebagai satgas preventif kan, buat mencegah nih bang, terjadinya aksi tawuran itu. Kami mendapati laporan adanya konvoi-konvoi bermotor di wilayah Kebon Jeruk. Kemudian kami mendatangi lokasi tersebut dan benar saja ada belasan motor yang sedang melakukan konvoi. Kemudian tim mengarahkan untuk berhenti dan melakukan pemeriksaan. Lalu tim memberikan himbauan agar tidak lagi berkonvoi-konvoi serta membawa atribut seperti bendera karena hal tersebut dapat memancing keributan.